Pergantungan kepada kuasa makhluk halus adalah dilarang oleh Islam kerana ia menjurus kepada syirik. Rancangan ini hanyalah sekadar merungkai misteri di sebalik yang nyata dan bukan bertujuan menggalakkan penonton mempercayai kuasa makhluk tersebut. Borneo Channel, gerakan malam. Di lokasi yang kita minum. Sana, di bawah tu, Pak. Bawah, yang lurus tadi. Tempat selapan. Yalah, yang begini tadi tempat kita. Sana. Sana. Tapi kena seliko, Pak. Bahaya sikit. Naik seliko, turun. Inilah kami lurus. Dekat kami terjun di bawah tu. Anak kena tutup tu. Aku, Pak. Ini kanan. Yang sini tu, ini tutup. Ya, sini lah. Ini paking. Kena suruh. Di sini? Iya. Di bus stop yang kami paking, kena suruh. Kena suruh. Tengok anu. Rasa dekat info. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi. Jadi kita sudah dapat penerangan daripada sahabat kita yang berada di daerah Tenom. Jadi di kawasan sini yang kita tahu ya, kawasan kerap yang berlaku kemalangan maut. Kawasan sini. Jadi insyaallah mungkin saya mau dekat-dekat di sana dulu. Habis kalau di sini nanti kita tengok dulu keadaannya di sana. Ya. Sini. Mansaso kan? Mana? Toslet tadi. Jalan Bukit Mansaso. Toslet tadi ada kah? Mazlan? Toslet mari. Ada saudara Zari? Sudah, mari. Cuma dah sabar dorong tu. Kita panggil dulu yang lain lah. Baik, kalau kita tengok di kawasan ini, yang tempat saya berdiri ini, tempat saya jalan ini memang ada masalah. Ada di situ kan tadi? Ya, ada satu situ, satu poin. Dekat kawasan ini, kenapa boleh? Oke, nampak sudah? Alhamdulillah. Tunggu sekejap dorang mungkin kawasan sini. Tempat ini bukan alang-alang nih tempat nih. Ada keramat di sini nih. Ya, jalan raya ini macam ada keramat di sini nih. Tapi kita tidak tahu keramat apa, nanti kita coba rungkai di kawasan sini. Mari kita kalau kita tengok Azrin di kawasan sana tuh lain kumpulan. Dia kawasan sana lain kumpulan, dia mau kawasan sini. Sini lain kumpulan pula. Di sini kawasan kumpulan lain. Memang kuat nih tempat nih. Azrin, coba tengok Azrin. Azrin, mari sini. Kenapa ada satu rumah di bawah tuh? Di sini, sini, sini ada rumah satu di bawah. Ini ada rumah di kawasan sini nih. Nah, kalau kita tengok di sisi bawah nih kan, macam ada satu rumah lah di kawasan sini nih, tempat nih. Keras nih. Keras nih tempat nih. Jalan raya sudah. Iya. Zerin boleh ambil penguninya Zerin? Ambil. Mana sudah? Ya. Kita baca doa dulu. Baca doa dulu. Lain kumpulan doang. Yang di situ lain kumpulan.
Yang di sini lain kumpulan, sana lain lagi. Oh. Tapi yang paling jat kawasan sini nih. Sini nih. Mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam damai daripada kami tim Borneo Channel MY. Alhamdulillah dengan izin dan kehendak Allah kita sampai di lokasi pada malam ini, dijemput khas oleh abang-abang kita, abang polis kita. Jadi syukur alhamdulillah kita mempunyai anggota polis yang begitu, orang bilang ada inisiatif sendiri untuk menjalankan tugas sehingga kami datang di sini. Sebab beliau tertanya-tanya kenapa kawasan ini selalu berlaku kemalangan dari dulu sampai sekarang dan melibatkan kehilangan nyawa. Jadi kehadiran kita di sini untuk merungkai seperti biasa kawasan kemalangan, dan kawasan ini boleh dikatakan antara kawasan yang panas di daerah Tenang. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabil kiram al Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Seperti biasa pesannya mesan sekadar pesanan. Banyak kan istighfar, banyakkan selawat, banyakkan zikrullah insyaallah mudah-mudahan kita terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak baik ada di dunia maupun di akhirat insyaallah. Jadi dari mana kita mulai? Ya di sini sih. Sekejap ah, ya. Kita masuk dulu di kawasan dorang lah. Berkaitan juga maksudnya. Yeah.
ketua adatnya. Ketua adatnya panggil. Di situ tempat yang saya pergi tadi itu ada apa? Cerita kawasan dulu tuh. Kenapa sentiasa ada sejak kemalangan maut dan kenapa jalan raya tuh boleh? Mengapa kamu perlu tahu? Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Apa yang kamu inginkan? Kami datang sini seperti biasa merungkai misteri yang ada di sini. Misteri-misteri macam selalunya berlaku kemalangan. Boleh cerita? Tidak. Itu sih kami mau cerita, mau tahu. Tiada cara lain mau tahu? Tidak perlu kamu tahu. Pasal banyak sudah orang komplain suruh datang sini, orang suruh tengok kenapa boleh berlaku kemalangan. Ini kawasan kami. Adakah kemalangan itu daripada pemandu ataupun keadaan jalan raya ataupun ada disebabkan kamu? Urusan kami bukan urusan kamu. Itulah kami datang sini, kita mau bercerita. Tiada niat kami jahat, seperti biasa kami pun pergi tempat-tempat yang lain cerita, tanya-tanya. Bagus kamu balik. Baik ya, nampaknya di alam sana ada serangan-serangan yang coba menyerang masuk sini. Ceritalah, bah. Tiada cara lain kah? Balik. Hah? Kita cerita dulu lah, baru kita runding dulu. Siapa yang punya angkara tuh? Siapa punya angkara semua? Kenapa boleh orang kemalangan di kawasan situ? Lepas itu melibatkan kawasan itu kemalangan maut terus. Adakah itu melibatkan bangsa kamu, bangsa jin, ataupun memang kecuaian pemandu sendiri? Coba jelaskan dulu. Setiap tahun harus ada yang mati di kawasan kami. Pasal apa? Perjanjian apa yang pernah? Apa sebabnya boleh berlaku begitu? Tidak perlu kamu. Jadi, kan biasalah manusia ini kan ingin tahu apa sebenarnya, kenapa, adakah betul-betul disebabkan jalan ini, ataupun disebabkan keadaan kendaraan dia kah, atau kan disebabkan memang pemandu yang cuai. Sudah saya kata, ini kawasan kami, yang kamu berani-berani datang ke sini, kenapa? Kami berani datang sini untuk bercerita itu saja. Lagi yang bukan mau cari gaduh, bukan mau cari hal sama kamu. Kami berani datang sebab kami punya niat bagus, mau bercerita saja. Kan? Guna kekuatan kamu bangsa jin, gunalah. Jangan kau hantam saya ini pengacara saja tuh, nak kalau kamu hantam. Baiklah, kita cerita saja. Tiada niat kami jahat. Kalau niat kami jahat, memang tidak bagus begitu kan. Tapi kami datang bagus-bagus. Sekarang ulah siapa? Siapa punya kerja yang bagi kemalangan selalu di situ? Coba cerita dulu, itu sih saya mau tahu. Kami. Sebab dia apa? Tahun-tahun mau ambil apa? Kenapa? Perjanjian apa yang pernah dibuat di situ? Dan kawasan itu kenapa warna merah nih banyak nih? Kenapa? Coba cerita. Ini kenapa aura merah semua nih? Ada apa di dalam itu sebenarnya? Apa tujuannya harus di sini? Tidak ada tempat lain kah? Tempat lain tidak boleh? Tempat lain tidak boleh? Mau di sini juga? Apa salah apa nih jalanan ini? Memang jalanan manusia. Jalanan yang memang digunakan oleh manusia. Jadi kenapa kamu mau mengganggu? Jalan manusia, tapi jalan kami di sebaliknya ada manusia tahu. Ya, saya tahu yang ada manusia pernah tahu. Sekarang ini jalan saya, kami. Saya mau tanya, sebelah mana itu terowong? Sebelah mana terowong? Abis ini ada satu terowong. Sedia yang mau dia kasih sampaikan di dalam sini ada satu terowong gaib ya. Sebelah mana? Mana terowong gaib kamu tadi? Yang di kawasan mana? Kamu hebat.
Tidak ada yang sendiri. Tidak ada yang hebat, cuma saya mau tahu. Sebab saya melihat satu terowong yang begini panjang. Ya, pergi tembus pergi sana. Alam gaibnya ada terowong satu panjang begini. Jadi ini terowong ini ada masa-masa dia muncul ya. Ada masa dia muncul, ada masa dia tidak muncul. Jadi kalau kita tengok terowong ini macam boleh mengakibatkan kemalangan. Bila dia terpentur dengan terowong ini. Coba, ada kena mengena apa dengan terowong itu? Cerita dulu. Tidak akan cerita. Buka dulu semua, buka dulu. Cerita dulu. Santai-santai dulu kita duduk. Ya. Janganlah, mau marah-marah. Kita kan mau cerita sih ya. Kamu manusia pertama yang datang di sini. Pandai-pandai kamu menjemput kami. Ya. Yang di bawah tuh kau mau jemput naik pun tidak ada naik tuh. Sebab ini bukan urusan dorang. Kita punya urusan di sini sih ya. Saya mau tahu yang itu sih ya dulu. Yang di bawah kalau mau berurusan itu nanti. Kita di sini dulu. Kasih selesai. Kenapa jalan raya ini boleh lurus sih ya? Coba. Nah, kenapa kau angkat barang-barang kau? Mau pindah? Ay, siapa yang angkat tuh? Pilihlah. Mau pindah atau macam mana? Pulang. Tidak, saya tidak akan pulang. Kita kami cerita dulu pulang. Baru kami pulang. Hmm. Apa cara supaya kau boleh cerita? Tidak cara. Kamu pulang. Ada orang datang sini mau bercerita sama kau, kau suruh pulang. Pulang. Bolehlah, Ba. Kasih tahu sih, Ba. Saya kasih pindah kopi medium saya satu. Masuk sini. Sana, kau sebelah. Anda boleh lawan, kan? Mau pakai itulah. Anda apa? Saya kasih di situ kau. Mau? Atas izin Allah kau di situ. Nah, kau pilih betul-betul. Cepat. Pulang. Jangan lama-lama. Cepat, jangan lama-lama. Pulang. Saya mau kasih bersih tempat nih. Kamu pindah tempat lain sana kah? Di mana-mana lah, di atas kah sana. Ya? Pulang. Tidak apa yang menyebabkan kamu mengganggu di sini. Cepat cerita Coba dulu. Cerita. Saya tidak akan cerita. Apa sebab dia kamu mengganggu di sini? Saya tidak akan cerita. Berarti kamu tidak terlibat dalam hal kemalangan itu kan? Begitu maksud kau. Sudah aku katakan. Pulang. Kau tidak kaitan dengan kemalangan itu kan? Kumpul semua. Kenapa di situ berlaku kemalangan? Kumpul. Hadir yang lain. Hadir. Sekarang begini, mohon ya, guru ya. Kenapa berlaku kemalangan di situ itu sebenarnya? Bukan pasal tentang menentang nih, gue. Ya itu sih ya, kita datang sini dengan niat yang baik. Cuma mau tahu serba sedikit cerita. Itu pun kalau kamu tahu lah. Siapa yang punya sesajen itu dulu? Siapa punya sesajen itu? Ya, akan ku ceritakan selagi tiada kalah antara kita. Siapa punya sesajen dulu? Thank you.
berapa dukun yang guna kamu di situ? Berapa dukun yang guna kamu di situ? Tantang dulu. Berapa dukun yang guna kamu di situ? Sekarang tantang, baru aku ceritakan. Berapa dukun yang guna kamu di situ? Berapa dukun? Berapa dukun yang guna kamu di situ? Bang, kalau kita tengok orang ini, bangsa orang di ambil kekuasaan sini untuk dukunnya. Itulah dia yang cerita. Dia tidak biasa dengan manusia. Mau belajar sama manusia kah ini? Lawan juga. Enggak apalah, kita cerita dulu lah. Hadirin. Hadirinlah kau jumpa. Bapak boleh buatlah kalau itu yang kau pilih. Cerita dulu, kita tidak mau. Tantang dulu. Kalau kau tewas cerita. Sudah kasih tahu kita runding dulu bagus-bagus. Sudah. Salam. Mau salam enggak? Oke. Deal sudah. Jangan pernah kacau orang. Ada yang hebat hanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama dapat mengalahkan kami. Coba kasih tahu dulu kaum yang dibawa tuh.
Tolonglah, jangan lagi ganggu. Sudah. Seperti yang aku janjikan, akan ku ceritakan. Ah, cerita. Cerita macam mana jadi jalannya cerita itu? Dahulu. Sebelum ada jalan raya. Okay. Ini kawasan laluan kami. Sebelum manusia-manusia membuat jalan di sini, para dukun memanggil kami, menyuruh kami untuk bekerja sama, menjaga jalan ini, berkongsi. Terus? Setiap tahun kami akan melalui kawasan ini. Jadi bukan kampung kamu di sinilah, cuma tempat laluan kamu. Seperti perjanjian yang dikatakan. Ini laluan bukan percuma. Ada bayarannya. Oh. Kami boleh mengambil jiwa mereka. Pada kami suka. Setelah itu, datang lagi para dukun untuk merunding kepada kami. Maka dikatakan dalam perundingan, setiap tahun kami dibenarkan mengambil. Hanya setiap tahun, pada masa-masa yang tertentu. Seperti mana yang dijanjikan oleh para dukun kepada kami. Tapi tidak sembarang orang kamu boleh. Ya benar, tidak sembarang orang. Tapi kami juga ada tugas di sini. Kami bertanggung jawab menjaga kawasan-kawasan ini. Untuk agar bukit ini sentiasa kukuh di dalam jagaan kami. Jadi yang saya mau tahu ini, macam mana cara kamu untuk kasih kemalangan orang itu? Apa cara kamu supaya orang itu boleh kemalangan? Bermacam-macam cara. Mengaburi mata, memberikan mereka ketakutan, mengacau jiwa dan akal mereka. Jadi macam mana pula kalau orang yang membaca doanya dalam kami tidak dapat memasuki itu. Kalau yang membaca doa? Sangat tidak dapat kami ganggu. Walau bagaimanapun kami ganggu, dia akan diselamatkan. Kami tidak tahu dari mana datangnya itu keselamatan untuk dirinya. Tapi ada orang-orang tertentu kami tidak boleh mengganggu. Walau kami sudah mengganggunya dengan niat ingin mengambil jiwanya, tapi kami tidak mampu semampu kami yang melakukan. Berapa ekor kamu semua yang... Sangat ramai. Ada di sana, di bawah, di bagian tengah, di sini, juga di sana, dan di atas puncak, serta turun sampai ke sana. Perjalanan kami juga jauh. Tapi kamu hebat. Manusia pertama yang dapat mengalahkan kami. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hebat. Ada juga di antara kami yang berhikmat untuk bomo yang setiasa mencari kami dan menyeru kami untuk hadir membantu mereka. Apa dorong bagi kamu? Seperti biasa, dengan perjanjian kami hanya makan jiwa. Ya, dorong punya perjanjian ini memang mudah sih. Kami tidak memperlu yang lain. Kami tidak akan minta ini. Kami tidak akan ambil makanan selain untuk kamu. Karena makanan kami sendiri boleh cari. Kami cuma mengambil jiwa. Itu kegemaran kami. Jadi macam mana kalau kawasan situ kita usahakan, pindahlah tempat lain? Boleh. Karena orang pun mau guna itu jalan. Kami tidak berani pindah dari sini karena ini sudah beratus tahun lamanya kami di sini. Tidak akan satu antara kami pun berganjak dari jadi, sini. Bolehkah janganlah mengganggu manusia yang menggunakan jalan raya nih? Supayalah kamu pindah, tapi jangan kacau ya, orang. Jangan ganggu sudah. Kami tidak mengganggu. Kami hanya mengambil tunai kami. Mengambil hak kami seperti yang dijanjikan oleh para sebelumnya. Tapi apa kena mengena kamu punya perjanjian dengan orang lain? Iya. Orang itu mana tahu? Sebagaimana mereka juga manusia. Perjanjian kami juga dengan manusia. Jadi dan maksudnya manusia, siapa-siapa yang manusia. Kamu boleh ambil, kamu ambillah masa ya, itu. Itu perjanjian kami dengan manusia. Ada juga begitu. Kamu juga harus tahu. Ya, di sini, laluan ini,
bukan percuma untuk dilalui. Bayar, ada bayarannya. Bayar tol lah. Karena kami juga berkhidmat untuk mereka, manusia, untuk menjaga gunung ini. Kenapa perlu dijaga? Agar tetap kuat. Supaya tidak ada runtuhan. Ada beberapa kepala-kepala kami simpan di sini untuk mengukuhkan tempat ini. Iyalah, ya. Tapi apapun perjanjian kau ke apa, itu urusan kamu. Kami tidak akan berkancak dari kawasan kami. Baik ya, sahabat. Kalau kita menentang pun, itu semua menyusahkan kita. Ya. Jadi memang orang ini kita memang perjanjian darah. Itu dorong punya urusan lah, yang kita hadir di sini merungkai tempat ini, itu urusan kita. Tapi pendapat saya lah kepada semua penonton yang ada di luar sana, sentiasalah baca doa, walaupun dalam agama apapun mesti ada doanya masing-masing. Jadi gunakan doa itu untuk keselamatan Anda, zahir batin, dunia dan akhirat dalam perjalanan. Sebenarnya makhluk-makhluk ini tidak ada kuasa pun, ya. Tidak ada kuasa sedikit pun tanpa izin Allah. Jadi kalau kita mendahulukan doa, insya Allah kita akan selamat. Yang penting kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu sih ya. Jadi macam mana? Puas hati sudah kau bertarung tadi? Sangat berpuas hati. Kamu antara manusia yang paling hebat kami pernah temui. Tidak ada. Sebelum ini tidak pernah tidak ada manusia yang paling hebat di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa menjemput kami. Manusia yang paling hebat. Kamu orang pertama yang menjemput kami ke sini. Itulah kuasa Allah kalau kamu tahu. Yang menciptakan semua makhluk. Saya tidak pernah menjumpai manusia yang boleh memanggil kami dengan cara paksaan. Hebat itu, kamu. Itu kuasa Allah. Hebat. Ini Allah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kita sudah selesai. Ada lagi pertanyaan ataupun untuk orang-orang di luar sana, coba cerita. Lalui saja kawasan ini. Tapi jika sampai waktunya untuk kami mengambil hak kami, maka kamu juga harus berhati-hati. Karena kami sentiasa mengambil hak kami di sini, mengikut perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Ya, begitu dia punya cerita, kita pun saya pun tidak boleh buat apa, saya pun tidak tahu macam mana mau untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ada cara. Tapi untuk pengetahuan kau hanya Allah yang berkuasa. Oke, selesai ya. Saya mau pulang, ah. Kasih pulang saya punya anak, ah. Anak buah saya. Balik kamu, ah. Kembalikan dia. Ya. Boleh? Ya. Kita kan sudah saya cakap tadi, kami bukan jahat. Mau bercerita saya sama kamu. Jadi masalahnya saya tutup di sana. Selesai sudah. Ada tuntutan sama saya? Tidak ada. Tidak ada tuntutan apa-apa? Tidak ada. Balik, ah? Silakan. Selesai masalah kita. Ugh.
Wih, beratnya. Wah. Istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tampaknya kalau kita tengok di proses tadi ya, memang ada nampak banyak darah ya dia. Abang, abang terasa tuh anyir tuh kan? Anyir tuh kan? Ya tuh memang ada air mineral gak kamu bawa? Coba ambil dua dulu. Ambil dua dulu. Lain dia punya anu kan? Bau betul. Darah tuh. Satu lagi. Yang belum diminum. Buka dua. Buka, buka nih. Lagi. Oke. Sudah, Bang? Cium. Segar sudah? Sudah kan? Banyak-banyak kita case kita jumpa nih kali. Plik case dia nih. Ada bunyi. Melimpar tuh dorang. Nggak puas hati dorang. Jadi mari Azrin, sini Azrin. Nanti kita kasih clear lagi satu kali. Oke, alhamdulillah begitulah konten kita pada kali ini. Antara top 10 lah nih tempat yang pernah kita rungkai. Sebabnya kawasan yang sudah banyak korban lah, di kawasan-kawasan Kemalangan yang banyak korban ini memang keras, betul-betul memang keras lah. Jadi apapun dengan izin dan kehendak Allah, alhamdulillah kita dapat berinteraksi dengan makhluk tersebut ya. Coba bagi komen sedikit ada juga. Ya kalau kita tengok daripada cerita makhluk tadi tuh, memang kawasan situ memang saya pun tidak tahu kenapa dorang tahun-tahun mau ambil. Dalam apa yang dia cakap tuh itulah yang dia sampaikan. Sebab saya pun tidak mau masuk dalam bab itu, sebab ini melibatkan nyawa orang ya. Cuma apa yang kita dapat dari sini ada hikmahnya, terutamanya dalam bab doa untuk keluar dari rumah ya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh sebarang kejahatan lah, yang nyata maupun yang gaib. Jadi dalam bab video kali ini saya tidak boleh komen kenapa, apa sebab dan kenapa. Saksikanlah video itu, kamu sendiri nilai lah. Itu sih pendapat saya. Assalamualaikum. Selamat malam. Kawasan ini betul-betul keras. Kita mau bagi tempat pun, mau bagi runding, kasih pindah pun mereka tidak mau. Tetap tidak mau. Walau macam mana pun kita punya rundingan, mereka tidak akan pindah dari kawasan ini. Karena ada perjanjian waktu di alam sana, ada perjanjian tiap-tiap tahun mesti ada nyawa yang mereka ambil. Terutamanya mereka inginkan darah. Apabila berlakunya kemalangan di sini,
bertumpahlah darah si eksi mangsa itu, mereka akan makan darah tuh ke jasad-jasad, sehingga mereka bubut sampai hospital, terutama yang meninggal mereka akan bubut di kamar mayat. Ini betul-betul terjadi. Kawasan ini memang sangat-sangat berbahaya. Walaupun kawasannya jalan begini, tapi ini memang dorang punya kawasan. Alhamdulillah. Jadi gitulah bang. Terus. Ya. Seperti biasa di kawasan tempat lain pun kita pernah rungkai. Memang itu satu, bukan kita percaya pada makhluk, tapi mereka sendiri mengakui bahwa kalau kita keluar dengan membaca doa, mereka tidak boleh mengganggu. Jadi pelik kan, rasa macam tidak logik. Mungkin ada yang percaya, tidak percaya. Oh, ada lagi satu bang ya. Ada juga sahabat saya bertanya. Dulu dia bilang saya sudah keluar baca doa, dia bilang, tapi kenapa saya kemalangan? Ya pelik lah orang bertanya dengan saya. Adik guru dia bilang, dulu di konten kamu bilang mau baca doa baru tidak ada kemalangan. Jadi saya sudah baca doa, kenapa saya kemalangan? Jadi tahap keyakinan kita kepada Allah itu penting ya. Bukan kita sekat baca doa tapi tidak ada keyakinan. Jadi penting dalam bab ilmu ini keyakinan kita kepada Allah. Ya, jangan bilang kita sudah baca doa, ya baca doa saja, tapi penyampaian keyakinan tuh mohon betul-betul pada Allah. Kalau kita baca doa pun tapi kita jalan macam orang gila, kemalangan juga ya. Pasal susah mau cakap, baca doa lah banyak-banyak tapi jalan macam jalan begini bahaya, yang sepatutnya dilalui dengan 40-50 ya, kopi kita kan minyak sampai 140 itu memang kemalangan. Bacalah doa banyak-banyak. Jadi bergantung dengan kita. Yeah. Tolong pikir secara logik lah. Cuma keimanan kita tuh harus membaca doa. Apapun berlaku, kita kemalangan ke apapun berlaku selepas kita membaca doa, itu semua kehendak Allah. Itulah yang dikatakan takdir mungkin. Ya. Yeah. Kita sudah usaha, baca doa, tapi berlaku juga kemalangan. Jadi di situ membuktikan bahwa hanya Allah yang berkuasa atas setiap sesuatu. Tapi sebagai hambanya kita kena bersandar sentiasa kepada Allah melalui kita punya doa-doa tadi itu. Ya, tapi insya Allah dengan doa yang ikhlas kita panjatkan itu, insya Allah Allah akan lindungi kita. Insya Allah. Itu, ya, insya Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada sekali lagi perlu diingatkan, sendiri makhluk itu mengakui bahwa doa itu pun dorang tidak boleh ganggu. Jadi bukan kita buat-buat, tapi memang itulah pengakuan mereka. Dan soal perjanjian dia apa itu urusan dia lah. Yang penting kita jaga diri kita, hanya berserah diri pada Allah. Hidup dan mati itu ketentuan Allah, bukan ketentuan makhluk. Itu yang paling penting ya. Jadi ada apa-apa lagi? Ya, untuk kita akhiri video kali ini, saya berterima kasih kepada anggota polis yang sudi ya menjemput kita di sini dan merungkai kisah di kawasan sini. Tanpa beliau siapalah juga kita kan. Tapi perjuangan mereka nih bukan alang-alang ya. Kita sudah tidur siuk-siuk di rumah, dorang masih lagi merungkai. Ya. Kita berterima kasih kepada anggota polis yang sentiasa orang melindungi kita lah dalam keadaan kita tidur. Kita pikir tiada yang menjaga, sebenarnya ada yang menjaga. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada anggota polis, abang-abang kita semua, terima kasih banyak-banyak.